Indahnya Ramadan dalam suasana buka bersama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pengurus pondok pesantren dan para santri-santriwatinya terlihat jelas di aula rumah dinas Gubernur Jambi. Buka puasa bersama PLT Gubernur Jambi Dr. Fahri Umar, Kamis 24 Mei ini kali kedua digelar di bulan Ramadan 1439 Hijriah. Buka bersama diisi ceramah agama oleh salah seorang ustadz dari pondok pesantren yang ada di kota Jambi. Dan barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari, maka ketika ia mati nanti, akan digiring masuk ke dalam api neraka. Saya tanya dulu yang hadir, pilih antara dua, nak masuk neraka atau nak masuk surga? Sebelumnya, PLT Gubernur Jambi Fahri Umar mengatakan silaturahmi terjalin antara pemerintah dan masyarakat dari seluruh elemen. Dan ini direspon baik oleh pimpinan pondok pesantren yang malam ini berbuka puasa bersama. Buka puasa bersama dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan makan malam. Hayya 'alash shalah.